Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Rasulullah mengajarkan kita Bapak Ibu saling menghormati antara manusia. Yang terhormat kepada seluruh pemuka-pemuka masyarakat Jorong Pondok, negeri Jorong. Jorong. Beda. Yes. Namanya ada satu kampung Korong, satu kampung Jorong, tapi sama paham selalu. Selanjutnya yang kita hormati Angku Niniak Mama, para imam khatib, para pengurus pembangunan masjid Nurul Huda Ranah Pasia Kecamatan Ranah Pasisia. Ya, orang sikut nyulit antu di diomba. Itu tidak ada salah-salah. Kalau aku baru memacu majalan lu dulu ya. Dimacu aja majalan lu. Khatib. Aku nyulit khatib itu ya. Ustaz. Selanjutnya yang aku hormati seluruh masyarakat pondok, baik yang berhadir maupun yang berhadir ataupun yang berada di perantauan di mana saja masyarakat untuk berada pada malam hari ini. Sebelum kajian kami sampaikan, terlebih dahulu kami membawa salam tadi kira-kira jam 8 lewat 30 menit lebih kurang atau jam 8 lewat, kami tadi bersilaturahmi ke rumah Mama kami Abdul Manaf Syekh Mudo Kinali di Paku, yes, Sungai Paku. Kata terakhir beliau tadi kepada kamarkan, sampaikan salam Mama kepada masyarakat pondok. Mari kita lihat dawe salam dong. Hey, Papa Les salam Mama Abdul. Alhamdulillah. Rasulullah diberangkatkan malam. Dalilnya Quran. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam hari. Dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Quran sudah 1400 lebih tahunnya kaum muslimin. Sampai hari ini sadat satitiak nahnyo ilang, sabari nahnyo barubah, dipelihara oleh Allah dalam kalimat la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah.
Maha Kudus. Ini Bapak Ibu kajian khusus. Sekali setahun urang pondok jamaah Masjid Nurul Huda memperingati kisah bersejarah. Kisah yang tidak diterima, kisah yang tidak mungkin, kisah yang tidak termakan oleh pemikiran manusia. Dalam waktu 3 jam Mekah Madinah saja 500 km. Madinah Taibah, Taibah kini kol Madinah, Taib Madinah, Madinah Bukit Tursina, Baitul Lahmi, Masjid Al-Aqsa, menempuh jarak sekian ribu kilometer dan naik ke langit pertama 10,000,000 kilometer. Nabi Jayo Ukuya. Bapak ini bicara bapak antara dunia jo akhirat lo orang bisa memperkirakan orang biologi bisa magiak kiro-kiro dan karena itu samui percaya kau jawa samui percaya bapak bicara we setelah tahu bahwa diberangkatkan. Siapa berangkatkan Muhammad Muhammad ke Nabi Muhammad ke Tanangi? Jawabannya Allah. Siapa menjadikan Muhammad Isra Mi'raj? Jawabannya Allah. Kalau Allah yang bekerja, apa yang tidak bisa? Coba jawab. Kalau Allah nambahkan ganda, fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa nantakan nadinya? Tidak nantakan nadi awak dulu sana. Kalau nantakan nadi awak, dibuat Tuhan, anda Tuhan nama itu. Awak kalau sakit akan dah awak. Lai senang hati kalau sakit. Tu bantu awak. Kalau sehat lai senang hati. Pulang me suami tiap malam lai senang hati. Babi ainda. Aduh pulon sasi. Di baliannya awak deh suami awak galang ameh lai senang hati. Di baliannya du kuarantai 20 kilo lai senang hati. Oi lai senang hati. Alhamdulillah. Sudah tu di salangai du ku awak tuntuk kawin cerai. Lia buahnya nalan. Kayu cilak ku awak tu. Siapa membalian tadi? Atau bakal nak buahnya langnya? Ah? Onyo bini cerai. Andalah anda tahu ini toko modal membeli baru adanya nyoka memanjik laki waktu lain. Kalau di Pademan orang memanjik kami juga dong. Bosku nak tahu aku. Si kondo baru anda mana? Astagfirullahaladzim. Ado nantakan tua ibu-ibu. Lanjut. Nah inilah isi sahabat sebenarnya Bapak Ibu. Ado nandak picayo namonyo Abu Jah. Ado nan ragu namonyo Muta'am bin Adi. Ado Bapak Ibu yang menghormati, yang apa namanya ni, yang langsung percaya namanya Abu Bakar. Awas ya, kau Abu Jahil, iya Abu Bakar. Oh ya, Abu Jahil, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar, kau sangat yakin orang akan. Kalau mengaji, kau sangat yakin. Kalau madanga sangat tertib. Tak pernah mengaji, kau lalu. Awak ada lalu sedang mengaji? Lagi. Tak pernah kau mau unjui. Awak kalau mau jual nak gebang ni apa? Kok kanan kalau lo lalu lah, okay? Nan kata ga? Kalah. Nan ka mau jual? Kalau nan ka pulang? Amek kola. Pulang tu je siapa mengaji sudah? Belai. Awak kalau pulang amek kola. Setelah itu Bapak Ibu lah sudah selesai kaji masalah keyakinan. Insyaallah orang siko ndak ada ragu. Nabi benar-benar isyara dan mi'raj.
dalilnya Quran. Subhanallazi asra bi selesai tentu asra selesai antara Baitul Hamidah Masjid Aqsa. Nabi mencari 17 pemandangan alam tamsil dan dicontohkan Allah. Yang pertama, Nabi mencari orang Malaka Kapalo. Ada orang Bakapalo, Bapak Ibu? Manuk mewah, manuk mewah. Lai orang Bakapalo. Awak lai Bakapalo. Sie. Yes, Date ta, date ta. Bagi mangga, Pak. Kemana lagi? Nyoba lagi betul, Pak. Awal itu kan. Jibril buruamu kata Nabi Muhammad. Iya, apa ya Muhammad? Haza maza. Siapa ini ya Jibril? Haza umatuka ya Muhammad. Karena jauh pajak. Kau malah kak kapal lo meter ini. Tak balah kalau yang pajak. Kasukan buang tak. Banang ya. Rak pajak lo ya. Memecah kapal lo meter ini. Tak. Karua. Ini surang. Nih kalau orang lain malah kak tu biasa. Kau ini tak. Elok lo liat, lakak lo liat, elok lo liat. Lakak lo liat, elok lo liat. Nak ngerti-ngerti bawa lo. Elok lo liat, lakak lo. Liat, elok lo liat, lakak lo. Elok lo liat, lakak lo. Lapa. Aladi kaji itu lapa. Siapa ini Jibril malakak kapal lo sampai pacak lo ya Jibril. Siaulaiku ikumaiku haza umatuka ya Muhammad. Ini umatmu Muhammad. Astagfirullah. Ya Allah. Malu mana ambo gadape umat bodeku ya Jibril. Masa kapal loe sarancah ko dilakae lah elo balia. Dilakae lo lia. Pecah lo lia. Tu elo lo lia. Jalo lia. Laka lo lia, elo lo lia. Laka lo lia, elo lo lia. Laka lo lia, elo lo lia. Itu lah gue lah. Emak gue kan lah apa ya. Aduh lu nih pada emang kalau lagu. Lesuan lo ye, lesuan lo ye. Lesuan lo ye, lesuan lo ye. Aduh mana? Lesuan lo ye lagu. Siapa ini Jibril? Kasih tahu saya Jibril kalau iya umatku okey dah. Kalau you mai ambo meneko jadilah Jibril. Cuma dia tahu bo Jibril. Apo bana kala you mai ambo ko mako kapal lo ko dipancah taruh iya Jibril. Ketahuilah ya Muhammad, inilah umat engkau. Nan kapal lo ko sangat ancak, sangat hebat, utak hebat. Ekonominya hebat. Encer, mantap. Tapi tidak pernah kapal noko sama tinggi dengan ampu ka? Lai kaki awak bampu. Barampu eh. Kaki mana? Bampu je. Santian udah bongo. Kaki dua ampu je. Cie sama. Kaki mana mana? Kaki mana? Salah dua lah. Jadi kuku? Kuku dua. Ada salah itu mencari aku-aku. Pokoknya isinya ini. Kan yang nyobong tak pernah sama tinggi yo ampuka. Artinya orang yang tak pernah sama tinggi kan yang
Ini kan kan kin kalau bahasa Wak kan nyang ya, sampai bahasa Piaman ya. Enggak kening toh kan? Kenyang, ayo kenyang. Yo kan kening. Enggak kenyang toh. Kalau Wak angkut itulah kasar lo pribadi. Mode gua, Pak. Ambo kalau salat tepat memang bosi ngajon mangke gua, Pak. Supaya kan yang ambo ko sama tinggi jo poka kiem. Kalau ndak diangke debu di lampo jo kepiah batal sujud karena ndak sama tinggi. Karena apo? Karena diambe de. Apo nama kepiah kan? Kalau ngas ko kepiah jo namanya kan. Ugang ibu-ibu tak kalau mande-mande ibu-ibu ane-ane uni-uni jan di lampo anak telakuan boleh tapi menyelamatkan rambut jan sampai keluar. Ajan beko dek dalam posan liah di lampo asar wala. Ado pajang ni dalam posan liah anak tantun tahu gang tah apa jahat. Yo mak, ndak sah sojoi. Iduang talampo ndak sah sujui. Nyut bapak ibu yang melakuk itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 sifat mani. Hayai alemu kudarai iradai samyak basir. Bakaji di orang Pasaman Barat tu mapak. Bau kenal awak jo Tuhan. Iko sifat Tuhan menak tantu dah. Ba'alo Tuhan katantu. Tiba orang tahu beli, tahu orang nak tahu apa? Mengaji sepek 20 haram je. Kira-kira lah orang tu apa setan kali tu pak? Coba pak kena menjawab elok. Sifat 20 tu sifat Allah. Dalam mazhab Syafi'i wajib kita hafal. Makalah sentren apa? Kalau satu mela raja tu pak. Hayai alemu kudarai iradai samya basir kalam hayun alimun kadirun maridun samiun basirun mutakal limun ujud kedam baka mukapatul hadis wadaniyat kiamu binaf tantu di santri itu pak rukun sholat tigo balih balaguan kasais nabi lam yatanim katunta alamu telakon abadah nah itu ada wadah santri itu pak. Anak santri pak doa sudah solat dipelajari sambil taruh orang ribu ini pak mandoa doanya tu beda agaknya pak haram kece pak awak la la illallah la la illallah la ambil ngaku ketenangan umum kece la ilah ilallah dia macam ambil ngaku lalu kece orang kat itu kalau mau urusan ambil jangan tersinggung pak kalau doa nampak bapak ambil itu ambil tidak bangir tapi orang nampak zikir jangan salah lo. Orang berzikir baik tongah 100 kali pak, baik tongah 1000 kali. Kini pak orang berzikir bapak ibu ndak satu mele pak. Nanti tongah pitihe, otowe, laweh sawit eh. Baraton panen sawit yang tadi 7 ton, kamai nangai 1 ton eh. Patangkon 8 ton, kini bapak 7 ton. Aka cia timo, wah ang mambuik buah. Siapa mambuik buah sawit wak mama? Menjadikan buah sawit siapa? Tuhan. Kalau Tuhan tu bisa diatur. Tidak, tekanan rinyo 2 ton, 2 ton, tekanan rinyo 1 ton, 1 ton. Kadang-kadang tidak bapak buah me, pak. Mantun jadi Tuhan kok pak, bakwa sopin lo. Kok aku jadi Tuhan, kok lah batul lo, pak. Lah kalau tidak, lo dikui-kui orang. Ah, wahan kok dikui orang, kok bantu aku. Rajo aja. Cak. Jam sabar lagi, pak. Bibir. Yang kek cepat tu. Tetan lu yang pek lah. Tetan lu yang minta. Bako aja pak tetan lu yang minum. Ambil aja lagi sama gaji tadi pak. Damai je. Nanti yang. Nanti yang lu pajak lu pak. Apa nolong lu minum itu. Cekan lu ya. Nah, sudah tetan lue tibo ampe pak. Nah, aku nggak dulu. Makan. Kau pada, kau nak boleh ada makan lah. Dan tua sausue lah. Ah, sudah tetan lue ampe pada tolo tu baca lue tetan lue pak. Ya solah.
Yeso ba? Yo. Ah, yo nan kala no bayin mana. Mga lady po sa to. May laki-laki yala. Oy, tatanu ko nan kala bayin mana. Kayo na dota aja. Na jale pa jala kala. Tu suwa maye. Aka ma pa ye raso yo pa reso sa mga nilang kabaw. Awa uramin na ko ba? Na jale kawan kala suwa maye. Aka mapai apa nama si kota itu? Ayo tak kembali. Siapa ini Jibril? Kapan gua dilangkain? Terus sampai cahaya. Ini umatmu Muhammad. Kerjaannya ya Jibril. Umatmu yang tidak pernah meletakkan keningnya di tempat sujud, artinya tak pernah sujud. Baru sana asik oleh pernah sama tinggi kandungan bukan i. Milo. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hebat Bapak Ibu yang hormati. Kajian kita malam ini sungguh istimewa Bapak Ibu. Orang yang tidak mau sholat, tunggu tanggal mainnya. Ngapain dia akhirnya baca ke pulau Pak? Di dunia aku jalan panjang di dunia. Coba yang anu sana, pitino banyak. Pitino banyak. Sawitnya luas, pangkeknya tinggi, istrinya cantik, tetapi hidupnya susah, hatinya enggak tenang, mato enggak lalu, enggak dimbo Tuhan lepak, dan dimbo Tuhan itu siapa? Ya ayuhanna sulhum ma'inna irji ila rabbiki radiyatul mardiyah. Hai diri, hai hati, hai insan yang telah tenang dengan Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dan fadkhuli jannati, masuklah ke surga. Dihimbau oleh Tuhan, jiwa nan tanang, ko jiwa nan gelisah dengan harta, gelisah dengan wanita, gelisah dengan takhta, gelisah dengan dunia, semuanya membuat mereka membara, semuanya membuat mereka susah hidup. Maka oleh karena itu, wahai seluruh sana, buanglah dunia ini di hatimu, cintailah la ilaha illallah. Bali oto mewah bagus, mobil mewah rancak, rumah batingke bagus, baju maha mau diamboko silakan. Kok maha kan? Sajak mau balikin leen ada apa-apa? Iya pak, silakan. Silakan miliki dunia ini, iya. Tapi ingat, pemilik hakikinya Allah. Kini itulah isi Isra Mi'raj, barasiakan hati, picayo 100% dan sumbayang le nama nan alun. Nama nala sumbayang jan berhenti. Adalah pajana jadi ada kala sumbayang. Kece Muhammad Arif kan nan alun lai. Aku lai sonan bayar dah. Kala sumbayang dah sudah aja. Nan alun ke ciumku malamnya aja. Nah, nama nala salat 5 kali dah jadian 6. Nama ialah enam tambah jadi itu. Kalau bisa tiada hidup tanpa ibadah. Ambo pak bau dua aja 5 kali pak. Rumahnya saya mudo 2 kali bau dua tadi. Kalau sembahyang sudah sembahyang kepada kek bau dua emang lain. Sudah tu bos kau ini lapih dua bau dua lama lihat apa ibu. Jaga dua salah satu rukun tarikat atau syarat bertarikat. Bersihkan diri selalu. Setelah itu Bapak Ibu, balik siko nama yang tak bayi utang, bayi utang lain. Awak kan mati lain pak. Ah bantu ayah. Baah kilo-kilo, kau beri salamu jawab dari aku sana. Iyo kamati ya lah. Karena itu sadarkan, sadarlah wahai manusia. Lah belum ni. Nah, mau maaf pak, sebenarnya lagi jodoh lagi tiga kali satu dua kalau mau lagi pak. Di situasi kondisi kesehatan aku yang belum pulih, kalau aku acara aku bapak aku berlipat dan lalu isu apa dia, aku minta maaf. Kesimpulannya adalah berkah Isra Mi'raj ini, mari sama-sama kita kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga sebuah ibadah diterima oleh Allah. Segala dosa diampuni. Amin ya rabbal. Mahu amai nak betah kurang lima mai tidak cukup lima ka. Tu balai aku turun leka Musa. Okey. Selamat tinggal ka Musa. Selamat jalan Nabi Muhammad. Nabi turun pada bumi. Nabi beraca pada pura. Pura membuang kau daro. Dilayangkan para jawa di
boleh amal anda kilodola bila diboleh kota maka Isra Miraj lah tam tamai talantung karaya tasinggung katurun ambo sana kamanakan urang disiko tadi salam mama ambo Allah sampai dari go lagi batari mo. Mudah-mudahan berkat beliau, berkat guru-guru, berkat Rasulullah, berkat Jibril Mikail, berkat Israel dan Israfil, berkat kalimah La ilaha illallah. Damai, sentosa dan selamat di dunia sampai akhirat. Kalian keluarkan niat selalu minta maaf. Mari kita bersama, lima dia mau kami satu jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.